bisa hadir di masjid kita tercinta guna untuk menyaksikan akad nikah yang akan terjadi nanti dari mempelai pria yaitu Ferdian Pratama bin Abu Bakar dari Lahat dan Ella Puspita binti Minhan Tanjung Raya. Salawat serta salam, salam beserta keluarga dan sahabatnya dan Allah sahabatnya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Bapak Kawa atau P2 UKD Desa Tanjung Raya, Bapak Jusmat yang kami hormati, kedua orang tua mempelai beserta keluarga besar yang kami hormati, dan wabil khusus untuk kedua calon mempelai yang sedang berbahagia yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Didi Wijaya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyaksikan nikah di depan pintu, tumpahlah lewat Bapak KUA. Nampak anak-anak sudah diberi restu oleh masing-masing kedua orang tua. Marilah kita saksikan acara akad nikah. Acara akad nikah yang akan dipandu oleh Bapak Yusman dari P2KD Desa Sukaraja. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna hadiya lawla hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Awliya rumah yang kami hormati, dalam hal ini hadirin kami mihan Bapak-bapak desa kami dan adisa menurut senang menyikat hormati. Pertama-tama marilah sama-sama kita menjadikan kemah daripada Tuhan Juara, sehingga kita semuanya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan masjid ini dalam rangka sebentar lagi menyaksikan jalannya akad nikah antara kedua orang tua. Kemudian selawat dan salam. Saya mau nanya kan, Yosin masih mau libur. Nah, jadi waktu itu aku mohon maaf kalau kira-kira pekerjaan aku terang ini terdapat kekeliruan dan kehilapan, aku selaku pribadi mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang ketua mati, sebelum kita melaksanakan jalan akad nikah ini perlu kami bacakan daripada biodata calon kedua mempelai. Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 Masehi telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut. Nama calon suami Firdian Pratama, betul. Nomor induk kependudukan, kemudian keluarga Indonesia, agama Islam, tempat tanggal lahir. Apa dia itu sih? Perum Gerah. Blok C nomor 2 Sikupang, ya. Alamatnya. Kelahiran Lahat 4 Januari 1999. Kemudian anak dari Bapak Abu Bakar Lubuk Nih, tanggal 5 Januari 1997, betul. Karyawan swasta, alamat Geraha, Mas Luspal. Kemudian ibu daripada Firdian Pratama, Rina Wardini, almarhumah. Kemudian daripada itu, calon mempelai perempuan bernama Hila Puspita, betul? Hila Puspita. Tempat tanggal lahir Tanjung Raya 19 Agustus tahun 98, betul? Agama Islam, wira swasta. Nama orang tua, ayah kandung, Umirhan, Tanjung Raya 1 Juni 1959, pekerjaan terdani, alamat desa Tanjung Raya. Kemudian nama ibu kandung, Harnawati, betul? Islam, petani kebun, tempat terakhir dan mulia 1 Juni 1999. Wali nikah nasab atau ayah kandung yaitu Umiahan binti Cetna bin Cetna, lahiran Tanjung Raya 1 Juni 1999. Pekerjaan petani, alamat desa Sukaraja, Tanjung Raya. Ini terkira kesukaan. 12 gram emas murni. Betul. Pembayarannya tunai. Kemudian saksi daripada pernikahan ini, saksi yang pertama Muhammad Al-Insan Akbar Sirkar. Ayo. Di Batam. Yang wakil? Kemudian saksi yang kedua itu Pidi Wijaya. Ayo.
Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10 September 2022, saya Kardian Pratama bin Abu Bakar berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ella Puspita binti Umirhan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tanjung Raya, 30 September 2022, Ferdian Pratama. Jadi para jemaah sekalian, terakhir pula acara kita pada sore hari ini karena akad nikah telah dilaksanakan tanpa rintangan dan suatu apapun. Terima kasih atas seluruh kehadirannya. Sebelum kita tutup acara ini, kami ingin menyumbangkan waktu sedikit untuk ulama mulai. Langit membentang warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup baru. Moga bahagia sepanjang waktu. Pohon beringin daunnya lebat, tempat asik untuk berkemah. Selamat pada wahai para sahabat. Moga sakinah, mawaddah dan warahmah. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melepaskan lepas hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah bismillah wa bihi.